Hai guys, saat ini baru mau setting pasang job untuk membuat radius ya. Di video ini saya akan membuat radius ini karena barangnya kecil, jadi untuk mengikat job material saya pakai holder karena diameter di bawah 10 mm, jadi lebih enak kita pakai holder. Dan kita cek dulu center dari job ini, kita usahakan dalam 10 mikron ya, biar bulat job kita dan cantik. Oke, kita cek dan ternyata sangat bagus sekali ya, di bawah 10, jadi sudah oke. Kita lanjut saja jalankan mesinnya. Nah, job dari depan seperti ini guys, saya pasang material. Oke, kita mulakan. Saya potong dulu bagian depan material biar rata. Kita facing. Sekarang sudah mulai buat roughing ya, jadi potong bagian atas. Proses facing sudah siap. Ini adalah bentuk program dari animasi simulation ya, dari program yang kita buat. Kita bisa lihat hasilnya apakah salah apakah betul. Nah, hasil roughing sudah selesai, bentuk radius sudah terbentuk ya. Tapi finishing untuk roughing masih kasar, jadi kita haluskan guna pisau finishing. Oke, nah kita sudah mulai memotong menggunakan pisau finishing.
Proses finishing sudah siap, kita lihat hasilnya. Wah, sudah cantik mengkilap ya. Sudah berhasil, jadi beginilah bentuk radius dari job yang saya buat. Oke guys, bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa dukungnya untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.